Jejerat tu. Oh, ajal tu tu pondok. Dia ada tu. Ah. Ya benar cerita. Rasulullah berjalan dalam syurga. Dia tengok dinding-dinding bangunan tu. Nama Muhammad. Dipangkal oleh bidadari nama Muhammad. Atas dahi mereka ada nama Muhammad. Atas bawah kiri kanan nama Muhammad. Di setiap helai daun dalam syurga tu nama Muhammad. Jadi saya tanya lagi kita kepala. Ada nama tunggeng kau ada Muhammad atas dahi mereka. Okey lagu tu ya go. Dia nak ayat syurga tu daripada seisinya tu hak milik Rasulullah. Daripada nur dia. Kepunyaan dia macam sallallahu alaihi wasallam ni hak milik Subhanahu wa taala ni pemilik. Macam inilah Allah Rabbul alamin. Muhammad rahmatan lil alamin. Mana ada lain dia dah. Yalah kalau dia tak mari ikut orang, okay, nak mari ikut mana? Takkan nak jatuh pom sebing tu. Dah, suluh dengan spotlight. Ya nusuk alik ada. Sebab sebalik lembaga ada tu. Dia ada, jasad dia. Dah. Makhluk kita ada musyarat Muhammad. Itu dalam hadis kursi. Kalau dalam Quran. Makhlukul adamu suratul rahman. Nanya Muhammad rahmatan lil alamin. Sebab itulah usjudu li adam apa saja du illa iblis. Diperintahkan para malaikat. Dah termasuk izazi itu. Sujud kepada ada. Sebab apa? Dia bubuhlah nama ada. Tak kena nak buat nama serupa pula Muhammad juga. Okey, kita belajar wujud artinya ada. Lawannya Adam tiada. Ada tak ada maksudnya. Ada-ada tu tak ada. Gelotong. Ruh ada tu ada lah. Ini nak ceritanya Muhammad. Sebalik ada tu Muhammad ada. Jadi tu orang kau subi. Siapa ke Bani Hashim? Tak. Jadi Nur tu bercakap-cakap. Katanya babong eh. Babong eh petani lah. Babong eh sepanjang tu. Disara oleh kita tu. Dalam sikit dia lah. Belum petani. Dia kata Nur tu bercakap-cakap. Jadi buat musyarak lah depan Kaabah. Dia kata apa Nur ni bercakap-cakap. Lah, dia boleh kecek Nur. Pindahlah ke Abdullah. Duduk di dahi, bagi dahi. Berniaga di Syam. Dikerumuni gadis-gadis. Dia laku. Dia naik hari tu laku. No, ada berseri muka lah. Pacaran no tu. Lepas tu. Siapa kau perempuan Yahudi? Ali Sahih. Kenal ke dia? Bukan dia nak ke Abdullah tu sangat. Dia nak ke no tu. Dia mengaji. Dia tahu pak ni. Jadi apabila Abdullah ni kelik ke Mekah. Kawin dengan Aminah. Ya, Aminah tu Siti Aminah lah. Yang menjaga amanah tu. Pergi pula negeri Syam. Tak ada dah. Kedah dia. Hari tak pergi dah. Tawar. Pada Yahudi tengok. Benda tu pindah dah. Barat tu lah. Jadi ahli kitab dulu dia kumung di Yasrib belakang. Dia kata maknanya Nabi Akhir Zahmi Akhir Zahir situ. Dia pakai pergi belakang situ. Tapi India ni pening lah. Nasara ni. Hai, dalam kitab dia ya Ahmad. Nama lahir tu. Mari Muhammad. Kata sabda baginda Rasulullah. Ahmad paku, Muhammad paku. Ya dah. Kira siapa Yahudi Nasara ni kenal Rasulullah ni lebih pada kenal anak sendiri. Betul-betul kenal. Tu Buhaira kata kena kelik ni budak ni. Tak boleh ni. Hari dia cari dia, Yahudi cari dia semula. Sebab dia kata pelik kabilah ni. Batu awal duduk
duk payung tu. Mesti ada Nabi ya kita amin. Pokoknya ada tu. Ada sungguh. Apa kita hak buah tu? Itu pada dah. Kita kata kita. Kita apa? Kita apa tu? Kita biasa suara. Oh. Tak ada lagi? Dia kena... Tak buat lagi. Putukan mi bag ke? Ya itu. Makin lenda. Kita kita dulu pun makin air punya taki air tak cuci. Dan beri lebih sepuluh tahun. Waktu tak muak dah anak ni tidur papa bawa. Tak muak dah lama. Neo ya. Last kali tukar spender. Kecil sikit lah. Spender kecil je. Tapi kecil pun jadi lepak barang tu boleh mak orang. Dia jadi kurus sikit lah. Tapi dia manja. Ha, dia manja. Bawah ni accident mana? Accident pula. Ghoster tepuk demo. Tepuk ke poci. Lepas tu buat keling. Kelihatan surai kita tadi. Sudah. 3 minggu siap. 3 minggu siap? Hmm. Nanti baik kita atas tu 2 hari sebelum cuti sekolah. Oh, cuti sekolah sebaik. Tak pakai sangat lah. Tak akan pakai aja. Tak pelik kon kata eh? Tak. Ada sini. Ada sini sepada cuti sekolah. Haa, cuti sekolah. Altina ada siap project paper dia. Siap dah tu tunggu supervisor dia komen. Kita tadi kita tengok-tengok nak pering. Sambung mana tak siap lagi pering. Matahari kita berdapat dah. Eh tolak. Dapat lagi tu. Cuma nak atas hok fizikal lah. Hok aku pergi. Cuma nak ambil surat senek tu lah. Tengok lah, nanti nak kau bunuh dia ambil. Jadi sekolah ni dia akan berubah balik ke? Dia akan berubah jadi ikut hak asal. Ikut asal balik. Tapi tak tahu lagi lah. Mungkin tak ada pair. Sekarang ni kita boleh 3 pulak ni. Kami malik kot boleh 3, abang nampak jauh banjir. Oh, jauh banjir kan. Tapi ni pun ada lagi. Ada lagi jauh? Air tu mana kan? Oh, betul pak? Ya. Dia pam, kena pam, pam keluar. Dia pakai jauh dulu tenggelam. Patutnya belah Kelantan Terengganu. Ya, patutnya kan. Ini bubuk tu, cuaca lah ni. Dah mak ropa ya. Kita ni alah nak pergi ke Kutu. Kutu nak pergi ke Khatulistiwa. Mesti gitu. Ha. Terkejut jadi naik ke barat tu mentari. Ya. Dia cahaya habis Kutu tu. Kota Baru dengan Kota Ganu tu kelihatan habis. Tak juga. Pakai duduk banjar itu semasa belakang kita. Duduk banjar itu semasa. Tapi sini tinggi ni kan? Ya? Oh, sini tinggi ni. Sini kalau tergelap pun dah datang tu. Tabak haji tu, ada kata bahagia tu. Bahagia. Meripuh tu. Bukit Seruk. Lepas tu... Cenderawasih lah. Ya? Tapi boleh pergi keluar ni? Keluar Bahar. Bahar boleh. Bahar ni keluar Bahar je lah. Ada Bahar seperti ni. Lain tak lagi. Putu di Cenderawasih, sini putu dah datang. Tapi kita minta tukar sama. Tapi kalau balik tukar sepak kena banjir buat apa? Oh, rugi kot. Baik di sini. Letih kot. Letih pun banjir. Baik di sini. Kena bagai ke apa? Tahu saja apa ni balik. Kalau kena banjir ya. Tak pada kosong balik. Tak pada kosong. Pakai modal tu. Ada dari satu sudut baik duduk sini. Tapi jauh kok. Jauh nak balik apa?
Aku balik apa kan? Buat LPG. APT dia cepat lah. Kalau ikut kenderaan ni dekat lagi. Tapi tak ada laju. Tu apa? Kalau nama apa? Al-Mutafilah Syah. Jangan jabur. Kejabur. Lalu kejabur. Ada salah boleh tanya. Pak li buat ah tengok TV. Tu email ada ambil kita. Orang ngaji pondok ada, pondok Alisia pada. Oh, paling jauh ambil kita perempuan di Jawa Timur. Jauh. Singapura pada ambil itu. Jauh Indonesia. Dah ustaz duduk JPN lah ni kata tak boleh berjemaah, tak boleh kupu kajik tak boleh kupu tak boleh kupu, kita buat cara ni ya. Ambil keluar sendiri rumah tak ada si masalah ha. Lepas tu yang markah tak ada, zawiyah tak ada, dah tak ada kedai kopi tentatif jadual tak ada, ada orang pula pangku ajak pergi, kita kata tak boleh lah. Oh, ajak pergi rumah ha. Kalau nak jumpa, buka jumpa di Tanjung Malih tu, mesti pergi lah. Ada Selangor pun, Alih Pucung tu. Dia nak buat kenduri, nak buat majlis tu, kita pergi. Belum pada Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Zahidul. Bu Yaya Haya kena. Ah, sebelum tu lagi dia ajak kita. Kita tenung-tenung tak apa. Syekh Rahimuddin di Bangi tu baru nak buka kitab. Insan Al-Insan Kamil. Pun kena panggil. Ah, oh, majlis mari lalu majlis agama Islam Selangor. Cepat. Oh, cepat ada geripu kena lalu. Kita kira mu ilmu betul salah. Ha, itu. Ada geripu. Ada geripu. Ah, dia kira dijabak jawab. Kita malah apa kecik banje tak jawab. Kalau hari mai jumpa kita dia lain. Kalau kita gini macam kita nak sebar. Kalau orang mari jumpa kita ni macam Pak Sumi. Kuala negara lah. Dia nak tahu rumah je. Orang pergi jumpa dia. Tapi orang kapung ajak dia sesak lah Pak Sumi tu. Dah lagi tak pergi masjid 40 tahun. Dia pergi dah hari tu. Maaf. Dia pergi pukul 10 lagi. Dia pergi, dia duduk sah pertama. Orang duduk sebelah dia tengok. Babi. Turun sah kedua. Mari sore. Muka babi. Turun pas tangga. Dia kasha. Dah dia poso. Hari dia hari ke poso. Dia boleh poso. Hari lain poso. Tiap-tiap hari poso. Ya? Tapi orang jumpa dia. Dia tak buka macam kahwin buka. Sebab ada orang lari dah. Tegur dia lah larinya. Dia kacik kiah. Dia banyak kiah. Tapi kita tulah je. Tengok video dia banyak kuat. Saya lebih kurang. Ilmu kalau dia buka, supa je. Bak Muhammad tu juga. Dia pernah cuba dia? Dia cuba dia? Tak pernah. Orang rumah kita, nak pergi jumpa dia. Dia nak kita tanya pasal midday. Kita ni sak ke tak? Rumah kita. Biasa rumah kita tak kena. Dia kata nak ngesah dia. Nak ngesah. Lalah dia mati. Last sekali, anak darah dia. Anak darah dia telefon kita. Dia ada regru. Dia kata cikgu supa je. Dia jalan apa sumit pada kita. Sebab dia tu tak boleh kecek. Sebab pada kita tak lagi. Bini kita ni, dia kata, dia nak suruh anak-anak dia ni, selorong semua kuat agama. Kes, semua kalau harap kalau agama anak kita tu. Orang nombor satu, duduk UNIZA. Dia kedua, mak sayang untuk guru ke Jepun. Dia tiga lesa. Dia tak nak lorong semua anak-anak agama kalau harap. Jadi, nak suruh rawan kita ni. Ajar dia sesak ni. Kita suka senyum.
Ya ustaz kepada hari ambil kita. Oh, ya ustaz. Ya. Ustaz pun kalau ustaz syariah, so, biasa je. Ah, itu dia ayat gini, dia kata. Biarlah, nak belajar tu biar lelaki lah mari. Apa tak payah mari. Kata apa awak ni kata. Apa pun nak syurga ke. Bukan orang lelaki je. Dia cemburu buat. Apa lah lagi. Padahal kita jumpa tu di kedai, anak dia bawa. Lama ya, bukannya kita. Sebab kita rakyat. Rakyat dia tengok. Lepas dia lihat video tu. Kurafida tu. Mari rumah. Dengan lelaki dia. Balang geger dari rumah. Balang rutin kita. Sebab kita rakyat. Dia suruh kita tutup. Sebab dia dah keterobosi. Ya. Tambang kita, kita keterobosi dah. Jadi kuat. Keterobosi. Raya kepak. Kita ingat video dia delete. Sadar. Kita ingat kau rumah delete. Dia kata bukan dia delete. Dia delete dalam Facebook je. Dia kata. Punya kementerian dia delete. Habis. Habis beratus video ni. Tapi dia delete. Dia delete kurang pindah. Baru dia delete kita. Tapi nasib baik channel lain tu ada lagi. Tapi saya. Situ dah 100 lebih video banyak dah. Beratus dah situ. Tapi dah channel ni 300 dah video. 300 dah. Tu di Kelantan tu ramai lagi. Nak ambil tu. Ada tunggu nak ambil. Baru ni kita balik 30 orang ambil. Nyagu besar SK Tobok pun ada. Di atas itu hari duduk landing lah. Dia baring. Tiba-tiba dengar suara cikgu. Mu tu sakit. Kena mari jumpa aku. Ni suara cikgu ni. Kena pergi jumpa cikgu ni. Dia ni apa timbalan YDP ni, timbalan MGB Majlis Besar. Macam dia ni ustaz lah, ustaz lepas saya sana lah, Azhar lah. Dia pernah jumpa tiga orang. Ayah akak dia benar lah, dua orang tu guru pondok. Guru pondok dua orang ni dia kata Allah Muhammad tu sah. Jadi ayah akak dia pun beramal tembus ke makam Rasulullah Masjid Nabawi tu. Jumpa Rasulullah duduk bersedih hati. Jadi ayah akak dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah mengapa berburan duja? Aku mikir nasib umat aku. Rasa apa? Tahid tak betul dia. Mungkin kita balik Allah Muhammad susah tu. Mungkin lagi betul akidah. Ke Yahudi, ke Wahabi ke. Di Telaga Zamzam, Menara Zamzam tu Allah je. Kalimah Muhammad ada. Dia ada boleh nak sadak buat tu. Makan Rasulullah tu. Ke ada fatwa itu siapa dia? Albani. Balas sama dia kan bembah. Bembah kata mana boleh buat. Di mana Rasulullah pak di situ dia makam dia je. Situ lama dah. Dia sebenarnya rumah Rasulullah tu situ. Dia besar-besar masjid tu masuk dari kawasan tu. Masuk dari kawasan tu. Jadi dia ni diamanahkan oleh ayah akak dia. Suruh kita buat ni. Kena saya anak murid. Kalau tidak tak lepas. Kalau dia tak ada seorang anak murid. Kalau ada seorang lepas lah. Tak ada seorang saya cakap dia kena dakwah di badan masyarakat. Tak ajar ke? Maknanya dia tak dakwah ke? Jadi dia kata ke kita, cikgu, macam mana cikgu ni boleh be'ah dapat atau orang? Saya ni sore apa payah nak dapat? Saya ni ustaz tu. Mana saya tahu ustaz tu? Bukan kerja saya. Kerja yang tak lah. Saya cerita-cerita gitu ya. Kecek gini lah macam, bukan macam kecek Ustaz YZ tu. Regar-regar-regar dalam masjid tu. Tak? Orang lain kecek, dia suruh caya. Saya tak suruh saya caya. Tak caya kat aku pun tak apa. Tak wajib pun caya. Tapi orang dengar jadi mikir.
Kalau retina nyanyi, tak ada yang tengok video kita retina. Dia tarik kerahan ni kuat. Dia kena masuk lagi dalam mimpi. Demon ni pasal, kada tidur gitu lah. Abang ni kata, tak ada tengok video lah. Dia cakap nama, cakap nama, cakap nama, cakap nama. Tak nak tahu mana. Dan kita cerita buat Rasulullah. Buat Rasulullah ni, orang lelaki pun, kita akan Rasulullah. Tambah orang puai dah. Kan Nabi Yusuf tu kan puai je. Sahabat ni sanggup oleh sekak. Haa, mempertahankan Rasulullah. Kalau mati. Kalau sahabat kak, kalau ada anak di perai sekali kak, kita tanya anak dia, tanya Rasulullah kan. Selamat lah. Selamat. Alhamdulillah. Pada anak dia perai juga. Anak dia pun luka marah ke. Oh, tak cari anak dia. Cari Rasulullah lagi. Okey, hak tak kenal memang dia ayat manusia biasa. Manusia biasa apa? Jalan atas batu ada bekah, atas pasir tak ada bekah. Lepas suatu mentaha, boleh belah boleh, manusia biasa apa? Utah sujud ke dia. Ralak tak pernah hingga. Nyamuk tak pernah ketik. Lepas tu, kau peluh kau bang sedap. Sahabat kalau minum air kecing dia, minum darah dia, mana tubuh dia semua suci. Kalau buat Allah ni kita boleh cerita banyak mana. Buat Allah raya nak cerita. Kita maha. Tak. Sebab bagi tak nampak. Kalau kita buat mamak, lautan lalu. La ilaha illallah satu titik, Muhammad Rasulullah lautan. Ha. Sebab tu ada seorang pemuda tu pergi jumpa Syekh Daga. Jumpa Syekh Daga, dia zikir Allah. Syekh Daga tu bagi 3 butir buah kurma. Esoknya dia mari, dia berselawat. Jadi Syekh Daga tu bagi seguning. Dia tanya guru dia, kelip tanya guru, macam mana ni puji mamak lagi tinggi pada puji Allah. Jadi guru dia ni senyum lah. Sepuluh atau dua puluh kali. Lagi padilah asanah kebajikan. Pahala. Puji mamak ni, puji Allah sekali je. Sebab Allah tu nama tak sekali dengan body. Tak kena di body tu, hey Allah tu. Di nama pun tak ada. Kalau Muhammad kena, puji Muhammad tu kena di body Tuhan tu. Kena di zat tu. Kena di pada tubuh dia. Besar selawat. Besar selawat. Kalau kita tahu fadilat selawat, orang kita buat menggelai. Dah kalau selawat, kadang air wujud, riak, sakabur sama ah. Dah. Orang tak ada terima. Selawat dan lagi ada enung ginya pun orang tak boleh terima. Kalau amal lain orang tak boleh cek dulu. Ada ikhlas tak? Ada sama'ah pun. Wujud tak kabur. Sombong tak? Kalau selawat tak. Sebab tu orang tinggi-tinggi makam dia banyak selawat. Orang bawah dia main zikir dulu. Zikir ni korok. Cuci. 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 Cuci.